Jom unboxing ikan apa yang Mami beli dekat Lazada. Okey, packaging ni dia datang dengan gabus. Gabus ni tak payah tambah duit. Dia memang bagi sekalilah dekat dah termasuk dalam rega yang dinyatakan. Okey, apa yang Mami beli ini? Ikan tenggiri. Sekilo RM20. So, sepaket ni ada sekilo lah. Lepas itu, ini ikan gelama merah. Ikan gelama merah ni rasanya sekilo dalam RM12. Okey, ini ikan jenaha. Sama, RM20 juga sekilo. Dan yang ini ikan pari. Ikan pari murah sikit. Sekilo rasanya RM19 dua kupang macam tu lah. So, ini adalah kali ketiga Mami beli dengan seller dekat Lazada ni. So far okay kalau beli ikan yang besar-besar macam ni. Sebabnya daging dia memang elok je, tak reput pun. Even yang ikan pari tadi pun walaupun besar dia tak liat pun. Cuma Mami pernah beli ikan temenung ataupun ikan kembung yang frozen. Yang tu tak okey. Yang itu dia memang keput. Rasanya sebab dia tak siang lagi. Sepanjang kehidupan Mami ni, Mami perasan kalau ikan temenung ke kembung ke, kalau kita biarkan dia frozen tapi kita tak siang lagi, dia memang akan keput. Kalau ikan yang besar-besar ni, walaupun ada lagi tai-tai dia ni kan, sebab dia tolong slicekan je, tapi dia tak keputkan pun daging tu. Okey, info tambahan mengenai ikan ni, semua ikan frozen. Bila kita order, dia ambil masa 3 hari bekerja untuk proses. So, kalau order hari Sabtu tu bertabah lah nak tunggu Isnin, Selasa, Rabu. Rabu baru dia datang hantar. Dan dia tak pakai pun courier yang apa, yang macam famous-famous lah, JNT ke Ninja ke apa ke. Dia pakai courier dia sendiri rasanya. Okey, postage. Dulu-dulu masa orang tak ramai lagi pakai Lazada, kalau dekat Lazada free postage. Kalau dekat Shopee RM12 shipping dia. Tapi kali ni rasanya dah habis kot free shipping tu, bayar je lah RM12. Sama dekat Shopee RM12, dekat Lazada pun RM12. And then apa lagi ya? Lagi satu. Kadang-kadang dekat Shopee, rega lain. Kadang-kadang dekat Lazada, rega lain. Semak lah dua-dua tu yang mana lagi murah. Dia beza tu tak ada beza benar. Kadang-kadang beza dua kupang. Kadang-kadang beza RM1. Tengok lah. Kena semak dulu sebelum order tu.